Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-217. Alhamdulillah ini umur ayam 217 hari, teman. Dan ini tepatnya adalah hari Selasa 30 Januari 2024. Dengan kondisi ayam alhamdulillah semakin hari semakin baik, teman-teman ya. Berarti ini insya Allah ada kemajuan dari apa yang sudah kita usahakan, teman-teman. Pengobatan dari kondisi drop sedrop-dropnya ini udah mulai pulih, teman-teman. Dan untuk kondisi ayamnya bisa teman-teman lihat, untuk produksi telurnya cukup menarik ya, cukup berderet. Alhamdulillah udah cukup memuaskan ya. Meskipun ini masih jauh dari kata sempurna, artinya masih jauh dari standar, teman-teman ya. Ini untuk minggunya, ini adalah minggu ke-31 jalan. Untuk genapnya adalah minggu ke-30 ya, umur ayam 30 minggu. Dan alhamdulillah kondisi ayam jauh lebih baik, dan kita temukan beberapa penambahan telur ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bukan diada-ada tapi memang kondisinya seperti ini. Yang tadinya ada gentengnya ini kan udah kita nyatakan belum pernah bertelur ya. Alhamdulillah sekarang udah bertelur, berarti ini genteng ini kita buang, teman-teman. Tinggal 1 dan 2. Kedua ini yang belum, teman-teman. Untuk lainnya udah pernah bertelur, cuman seperti biasa, teman-teman ya, habis sakit kondisinya macet, teman-teman. Oke, terus di samping penambahan yang ini tadi ada penambahan kondisi ayam yang sakit di karantina di sebelah bawah ini, ada yang bertelur lagi, teman-teman. Nih. Alhamdulillah dia udah menunjukkan konsistensinya, udah sip, udah joss. Berarti nanti pangkat untuk ke atas, seterata di atas, teman-teman, yang udah bertelur. Terus untuk kondisi ayamnya alhamdulillah sehat, teman-teman. Tinggal pemulihan, nah, tinggal pemulihan, 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 pemulihan terus gitu, teman-teman. Karena kita masih ada harapan, teman-teman. Jangan menyerah. Karena memang tantangannya seperti ini untuk ternak ayam ini ya. Terkadang kita juga mulai lelah, kok belum untung, kok min. Maunya kita jual total, kondisi min, pengennya kita jual total aja. Nah, kondisi min ini biasanya dikarenakan harga telur yang turun dan harga pakan yang tinggi. Dan ini kalau kita jual biasanya identik dengan harga afkir yang juga murah. Jadi teman-teman kalau dijual kondisi harga telur pas turun, harga pakan naik, itu otomatis harga afkir juga murah. Ini ruginya justru lebih banyak lagi, teman-teman ya. Jadi ini suatu pertimbangan juga. Yang jelas siapkan mental, siapkan double gardannya, dimainkan ya. Jadi harus ada dana cadangan ya, dan nggak perlu muluk-muluk cepet-cepet jumlahnya diperbanyak ya, karena kita harus bisa backup ayam sekian, harus mampu ngopeni ayam sekian, ayam sekian harus mampu ngopeni ayam sekian. Jangan nyampe punya ayam 100, besok kita ngutuk atau beli DOC 1000 ekor, nggak bisa makan itu, teman-teman. Nah, ini ada tambahan lagi, teman-teman ya. Yang deret paling kanan ini udah muncul lagi telur lagi, teman-teman. Alhamdulillah ya, udah ada harapan ya. Jadi kita tetap optimis, pakan masih krembel. Krembel harganya pun naik, teman-teman. Jadi 8.900 ini pakai pakan krembel kalau kita hitung per kilo. Jadi satu saknya 50 kilo harganya 445.000. Udah selisih berapa? Karena kemarin kita 400
137.500 teman-teman. Berarti selisih berapa itu teman-teman? Silahkan hitung sendiri teman-teman. Terus ini tadi juga ada tawaran atau diiming-imingi merek Srea B berapa itu untuk ayam petelur umur 19 minggu nyampe 50 minggu. Untuk proteinnya 17. Kelihatannya harganya lebih murah, tapi belum saya tanyakan. Untuk pengambilan sekian berapa harganya belum saya tanyakan. Mudah-mudahan kalau harganya murah kita tetap berburu yang murah teman-teman ya. Tetap berburu yang murah tapi terukur teman-teman, nggak ngawur ya. Proteinnya saya lihat tadi, Srea tadi proteinnya tetap 17 ya, masih sama. Kemarin sempat ditawarin piala juga, itu protein 16. Protein 16 itu untuk umur 50 minggu plus nyampe afkir ya. Untuk umur yang tua. Jadi yang tua itu kalau di genjot pakai protein tinggi pun udah enggak, produksinya enggak begitu maksimal, jadi mubazir. Makanya dikasih protein 16, tapi harganya lebih murah sih, selisihnya bisa 50.000. tapi enggak cocok untuk ayam yang 100 ekor teman-teman, lebih cocok untuk ayam yang 50 minggu plus, umur 50 minggu ke atas ya. Jadi kita tetap ngikuti label aja teman-teman, nggak usah bingung-bingung. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Nggak perlu ditanyakan. Yang penting labelnya ini untuk umur sampai berapa, umur sampai seberapa, itu untuk gampangnya itu udah bisa kita pakai gitu aja teman-teman, nggak usah bingung-bingung. Jadi ngikut aja pabrik, insya Allah udah bagus teman-teman. Kalau mau akal-akal ya tentunya harus punya keilmuannya teman-teman ya. Seperti contoh yang mungkin yang protein 60 mungkin ditambah dengan sentrat ya, yang proteinnya konsentrat ayam petelur itu proteinnya ada yang 34-35 gitu ya, antara 34 sampai ditambahkan gitu. Ada metode seperti itu, ada teman-teman. Jadi dengan harapan kejar proteinnya menjadi 17 ya, 17 itu karena kebutuhan menurut teorinya 17 proteinnya yang cocok untuk ayam ya. Jadi ayam nutrisinya terpenuhi, kalorinya, protein kalorinya terpenuhi, sehingga ayam meskipun bertelur dia enggak kurus, ayam enggak kurus teman-teman. Jadi kita masih ada harapan ayam menjadi lebih besar lagi. Artinya lebih besar itu produksinya bagus, tapi beratnya nggak berkurang, nggak kurus-kurus. Karena kalau kurus nanti pada titik tertentu ayam ini udah macet bertelur teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya, sedikit obrolan yang kita lakukan, harapannya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sebagai sharing pendapat aja, yang bagus dipakai, yang nggak bagus silakan ditinggalkan. Tapi harapannya itu bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Untuk merek terserah, yang penting labelnya itu jelas, labelnya pakan itu jelas, 17% protein kasarnya kan gitu. Intinya seperti itu. Sejauh ini saya hanya memahami di situ teman-teman. Untuk otak-atik pakar silahkan, untuk yang sudah ahli atau yang masih belajar tapi udah berani silahkan. Tapi nanti resikonya yaitu tadi, ayam kurus pastinya nggak bertelur teman-teman. Itu udah berkali-kali. Juga aktivitas hari ini kuras ya, kuras minum, air minumnya harus dikuras tetap ya, seperti biasa tetap dikuras air minumnya tiap hari. Ini udah pengalaman, insya Allah kalau kondisi airnya bagus, insya Allah ayamnya juga nggak begitu, penyakitnya nggak begitu kompleks ya, nggak banyak penyakit ya. Oke, terus untuk produksi standar umur 30 minggu adalah 94,5%. Kita masih jauh. Untuk berat 61,5 dan feed intake untuk kebutuhan pakan adalah 114
gram per ekor per hari, teman-teman. Dan hari ini kita lihat produksinya berapa, dan kita cut dulu untuk videonya, nanti kita lihat hasil produksinya. Saya panen dulu, teman-teman. Oke. Baik, alhamdulillah udah selesai ya kita prosesi untuk mengambil telur, panen telur, dan ini hasilnya, teman-teman. 30 40 50 50 butir, berarti ini produksinya 50%, teman-teman. Alhamdulillah, tetap kita syukuri, teman-teman. Dan ini meskipun masih jauh dari produksi standar, yang jelas ini udah prestasi ya, karena kita udah jatuh sejatuhnya kemarin, teman-teman, tinggal 28 butir paling jelek ya, yang udah 84% langsung jatuh ke 28%, dan ini udah kembali ke 50%. Memang agak sulit untuk pulih. Pesan saya buat teman-teman, ayam jangan nyampe sakit, teman-teman. Pusing bener-bener, teman-teman, kan gitu. Kalau nggak punya dana cadangan, udah ini udah habis ini, gitu tuh. Jadi yang jelas harus tetap semangat, teman-teman. Tetap semangat, insya Allah yakin. Justru ini sebagai pengalaman ya, pengalaman juga sebagai pembelajaran buat kita, teman-teman. Jadi kita udah dari start udah di ombang-ambingkan dengan kondisi yang tidak tentu. Jadi kalau nanti populasinya sungguh sangat besar, kita teman-teman, saya teman-teman bisa siap gitu, teman-teman. Jangan menilai dari nikmatnya saja, susahnya juga harus kita nikmati juga, teman-teman. Harus kita nilai, teman-teman. Lihat di video saya juga harus nikmati susahnya juga, teman-teman ya. Meskipun hanya menikmati melihat susahnya saya sendiri, tapi yang jelas itu sebagai panjatan buat teman-teman supaya nanti jangan nyampe pengalaman jeleknya ke bawah ke teman-teman. Ini hanya pengalaman saja. Lebih baik pengalaman orang lain daripada mengalami sendiri, oke. Baik, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.